Nah, teman-teman, buat kalian para pemula, sebaiknya nggak usah beli lah, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ari Beta Farm. Oke teman-teman, kali ini edisi video ikan cupang ya teman-teman. Kita pengen berbagi tips buat pemula ya teman-teman. Buat pemula perlu tahu jenis ikan apa aja, jenis ikan cupang apa aja yang harus dibeli ya teman-teman. Terus kelebihan dan kekurangannya akan kita kasih tahu ntar ya teman-teman. Oke, begini teman-teman, sebelum kita mulai, subscribe dulu ya teman-teman biar channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut aja. Jadi video kali ini kita akan membahas jenis ikan cupang hias yang direkomendasikan harus dibeli ya teman-teman. Seperti ikan yang ada di video ini namanya jenis FCCP ya teman-teman, fancy cooper. Nah teman-teman, buat kalian para pemula sebaiknya nggak usah beli lah teman-teman. Ini dari umur 3 bulan lebih sampai umur 6 bulan, warnanya bagus ya teman-teman. Jadi kapurnya itu lebih kelihatan ya teman-teman, warnanya berubah ya teman-teman. Jadi sebaiknya yang direkomendasikan itu ikan cupang jenis fancy koi atau plakat koi, terus Nemo boleh dibeli itu ya teman-teman. Kalau sejenis warna yang mutasi seperti ini, ikan-ikan yang seperti ini sebaiknya jangan dibeli ya teman-teman. Jadi umur ikan ini sekitar 8 bulanan ya teman-teman umurnya ini. Jadi dulu warnanya itu kepalanya merah, ini lain Thailand ya teman-teman. Kemarin aku beli kalau nggak salah sekitar 700 ribuan ya teman-teman, satu pair sekitar 1.600.000 ya teman-teman. Nah jadi sebaiknya ikan-ikan yang nggak usah dibeli itu jenisnya seperti fancy jumper, seperti video yang di sini, terus blue rim, itu nggak usah dibeli lah teman-teman. Sebelum kalian menyesal, sebaiknya ikan cupang jenis fancy cooper atau FCCP sama blue rim nggak usah dibeli lah teman-teman. Ntar kalau ketuaan dia itu warnanya jadi ngeblok, jadi base gel seperti semula lagi ya teman-teman. Jadi kalau blue rim kecilnya base gel 1 bulan sampai 2 bulan lebih base gel ya teman-teman. Terus 3 bulan lebih sampai 6 bulan 7 bulan paling lama 6 bulan teman-teman blue rimnya itu bagus ya teman-teman. Badannya putih,
terus ekornya ngerim biru. Nah ini teman-teman, jelek banget nun, jelek banget warnanya, saking ketuaan warnanya jadi berubah ya teman-teman, kualitasnya jadi nggak ada gitu, cuma menang namanya aja. Ingat-ingat ya teman-teman, buat para pemula, ikan cupang jenis NC Super sama Blue Rim gak usah dibeli lah teman-teman. Sebaiknya kalian beli ikan cupang jenis plakat koi atau plakat Nemo, fancy koi atau fancy Nemo. Oke, cukup segitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.